Di tengah persiapan menyambut Hari Gencatan Senjata pada 11 November 2023, sebuah peringatan keras datang dari Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman. Pada Sabtu, 4 November 2023, kota London diwarnai oleh rencana protes pro-Palestina yang telah mencapai puncaknya. Tetapi di tengah rencana tersebut, peringatan penting di Inggris, Kenotaph, terancam oleh tindakan yang sangat kontroversial. Menteri Dalam Negeri Inggris, Suella Braverman, dengan tegas memperingati para aktivis pro-Palestina bahwa tindakan yang dapat merusak Kenotaph akan mendapatkan respon tegas. Jika ada yang merusak Kenotaph, mereka harus dimasukkan ke dalam sel penjara lebih cepat dari waktu kaki mereka menyentuh tanah. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Inggris juga menekankan komitmen pemerintah untuk melindungi simbol-simbol penting seperti Kenotaph dan berjanji untuk bertindak jika diperlukan. Namun, pendukung pro-Palestina telah mengorganisir demonstrasi mereka sebagai bagian dari perjuangan mereka untuk mendukung hak rakyat Palestina. Mereka percaya bahwa protes mereka adalah bentuk ekspresi kebebasan berpendapat. Sementara, para pejabat pemerintah memandang demonstrasi ini dengan ketidaksetujuan, menyebutnya pawai kebencian yang melewati batas. Perdana Menteri Inggris, Rishi Sunak, menggambarkan rencana protes Hari Gencatan Senjata sebagai provokatif dan tidak sopan, dan mengingatkan tentang risiko penodaan Kenotaph dan tugu peringatan perang lainnya. Adapun dampak dari demonstrasi ini adalah terjadi penangkapan sebanyak 29 orang oleh polisi metropolitan atas tuduhan menghasut kebencian rasial dan kejahatan lainnya, termasuk menyerang seorang petugas polisi.